Assalamualaikum. Nenek santuy. Welcome back my YouTube channel, sobat brosis semuanya. Ya, sebelum gua mau mulai konten sobat brosis semuanya. Lihat di YouTube channel gua ada yang baru enggak sobat brosis semuanya? Ya, kalau kalian sudah bisa nebak-nebak, menduga-menduga, yaitu video bumper gua. Terima kasih sekali, gua mengucapkan terima kasih dan terima kasih sebanyak-banyak buat yang menciptakan video bumper baru gua, video baru bumpernya kece, oke, keren, yaitu dari teman SMA gua, yaitu Muhammad Sada. Muhammad Sada di Instagramnya bisa dilihat @sadaali. Ya, gua mau terima kasih banget ya buat Sada buat video bumpernya kece. Ya, tapi di momen kali ini gua enggak mau ngebahas video bumper baru gua itu doang, guys. Gua pengen ngajak sobat gua nih yang dari negeri tetangga, pernah punya pengalaman di negeri tetangga, menjadi chef di negeri tetangga, punya cerita, punya story di negeri tetangga yaitu negeri Malaysia, buat nge-review sebuah produk teh tarik. Karena bro di sebelah gua punya pengalaman sebagai chef teh tarik di negeri Malaysia. Tapi sebelum itu, sebelum dia memperkenalkan diri dan menceritakan pengalamannya, tonton video yang satu ini. Satu. Kalau bener deh. Ya sobat brosis semuanya, udah nonton semuanya, udah disimak-simak semuanya sobat brosis semuanya. Gimana penampilan yang bro-bro gue di samping ini nih, kece kan? Tentunya keren punya. Ya seperti yang tadi gue bilang, gue pengen nge-review produk teh tarik dengan yang berpengalaman di bidang teh tarik, yaitu di sebelah gua ada siapa namanya? Ricky. Ricky asalnya dari mana Mas Ricky? Saya dari Madura. Pengalaman saya di bidang teh tarik kurang lebih 2 tahun. Guru saya itu dari India. Dia dasar profesional. Yeah. Dari nol sampai saya bisa buat teh tarik, dia yang selalu ngajarin saya sampai bisa jadi chef terkenal lah. Guru saya di restoran di Malaysia. Nama restorannya Rahmat. Ar-Rahmat tuh sobat bro semuanya, di Johor Baru, daerah Johor Baru. Ceritanya sedikit aja, bagaimana tuh bisa jadi chef teh tarik di negeri Malaysia sana?
pertama-tama sih sebelumnya, kalau si Ricky ini ngomongnya agak kaku, gelagaban, dan grogi guys, karena katanya tuh baru pertama kali masuk konten video kayak gini. Berarti channel YouTube gua yang beruntung pertama kalinya Ricky mau masuk channel YouTube untuk memberikan informasi tentang teh tarik. Berarti channel YouTube Nuzul Ilmi TV lah yang beruntung. Oke, lanjut gimana tadi ceritanya pertama tuh gimana bisa kerja di Malaysia untuk menjadi chef teh tarik, pembuat teh tarik. Pertama sih saya diajak kawan saya. Ya karena saya enggak ada kerjaan lagi, mau enggak mau saya harus ikut. Sebenarnya sih saya enggak ada gimana ya guys, enggak ada skill teh tarik. Enggak ada skill basic lah ya. Enggak ada basicnya teh tarik. Tapi dia ngajak udah enggak ada kerjaan lagi, terpaksa juga ikut dengan saya. Keadaan lah ya. Dengan keadaan. Tapi alhamdulillah saya belajar dari guru saya orang India. Saya benar-benar dari nol. Benar-benar dari nol. Nggak ngerti apa-apa ya? Nggak ngerti apa-apa sampai saya jadi chef teh tarik. Proses belajarnya berapa lama tuh? Sampai kira-kira lu benar-benar ahli deh? Ada 3 bulan lah. 3 bulan lagi. Termasuk cepat juga. Termasuk cepat juga ya guys ya. Dan pernah saya ikut lomba di namanya sih The King of Teh Tarik. Johor Baru sih. Di Malaysia tuh? Iya, di Malaysia. Tahun berapa? 2018. 2018 saya ikutnya. Alhamdulillah sih juara 2 lah guys. Gak juara 1. Prestasi loh itu. Apalagi dia membawa nama restoran Indonesia. Dan Indonesia lah ya. Asalnya dari Indonesia, keren nih. Samping gua toko keren juga. Tapi gak terlalu ini. Gak apa sih namanya? Gak ada yang videoin dulu pas ikut lomba. Jadi gak terkenal. Padahal udah bawa nama Indonesia saya dari Indonesia. Tapi memang rezekinya bukan di juara 1 tapi masih di peringkat 2, tapi emang itu suatu prestasi juga. Salut. Nah, langsung aja nih guys. Sedikit tuh cerita tadi, gambaran dari Ricky tentang kerja dia menjadi chef teh tarik, membuat teh tarik di negeri tetangga kita Malaysia. Kita langsung aja ke fokus konten kita kali ini, itu mereview produk teh tarik botolan. Itu ada di sini ada 3 produk yang udah gue siapin. Pertama ada new teh tarik, bisa kalian lihat semuanya. Nah, ini produk kita yang pertama. Di produk kita yang kedua ada Ichi Ocha Teh Tea, teh tarik juga kan teh tea. Oke, semuanya teh tarik ya. Dan yang ketiga, Ricky boleh dibantu, apa tuh? Nah, namanya Timil Tea. Thai milk tea dari Thailand ya. Dari Ichitan. Kalian udah pernah coba belum dari ketiga kemasan botolan itu? Kalau gua sih jujur nih, belum ada yang pernah gua cobain. Kalau Ricky udah ada yang pernah? Belum yang pernah cobain dari tiga-tiganya, enggak ada. Tapi gua beberapa kali, berulang kali suka nih minum teh tarik, tapi gua enggak terlalu bisa buat komentarin untuk nge-reviewnya sobat brosis semuanya. Makanya gue mengajak yang ahlinya di sini, yang tahu dengan seluk-beluknya alat teh tarik di sini. Langsung aja, produk yang pertama yang mau lu buka, lu pilih deh yang mana? Thai milk tea dulu lah. Thai milk tea dulu. Yes. Oke, yang pertama dibuka Thai milk tea, yang padahal diperkenalkan di yang ketiga ya guys. Yuk. Nih gelasnya kita tuang. Guys, nih kemasannya masih disegel nih, sekarang gue buka nih. Nih gue tuang ke gelas gue. Set. Buat di review, buat rasanya biar kita nggak kembung juga ya. Benar. Ini buat ke gelasnya Ricky. Set. Banyakin. Sama kok ini, sama. Enggak sama, sama. Adil ini mah. Oke. Gua nggak terlalu tahu bisa nilai ya kalau teh tarik. Makanya gua ngajak lu nih buat nge-review teh tarik. Siap. Oke. Dari rasa oke dikit, tapi kayak gimana ya guys, kayak ada kurang gula ya, pahit macam di lidah itu melekat ya. Dari produk yang pertama nih, Ichitan Thai Tea Milk Tea, kurang manis lah ya. Gimana tadi kalau yang Ichitan Thai Milk Tea, Ricky? Jadi menurut saya itu kurang pekat deh ya, dia tuh terlalu kebanyakan susu. Tapi manisnya kurang ya? Manisnya kurang. Jadi itu apa ya? Bisa dibilang kurang susu, kebanyakan susu cairnya. Oh. Susu yang kentalnya kurang. Biasanya memang gitu. Oh gitu. Gua enggak ngerti. Soalnya gua enggak begitu paham campuran teh tarik apa aja di dalamnya. Ya menurut saya mungkin bisa ditambahin susu kentalnya.
Terus kayak ini dikurangin aja, soalnya ini enggak. Yang dari Icitan Thai Milk Tea. Icita ya. Dari ini apa ya? Biar manisnya lebih terasa gitulah. Lebih apa? Lebih pekat lah ya. Oke, dari produk yang pertama, abisin dulu produk yang pertama biar enggak kecampur-campur. Ini produk yang pertama disingkirkan dulu ke kiri. Set. Yang pertama sudah, yang kedua saya memilih New Teh Tarik. New Teh Tarik. New Teh Tarik. Bismillah, kita buka, masih disegel noh. Masih disegel juga, guys. Masih seret. Tuang. Tuang. Yang kedua. Nih dari New Teh Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini banget ya? Hah? Pahit banget. Kalau ini lebih pahit banget ya? Teh tariknya? Kayaknya kebanyakan teh kalau menurut saya. Kalau ini kebanyakan tehnya. Kebanyakan susunya tehnya. Kayaknya kurang banget ya. Kurang banget. Maupun ya, susu yang cair atau lama, susu yang kental, dua-duanya yang kental kurang. Dua-duanya kurang ya? Ini benar-benar pahit banget guys. Benar-benar. Terus bentuknya kayak encer banget. Encer banget. Enggak ada kental-kental itu. Nih. Yang pertama sih kental tadi, tuh. Tapi yang kedua. Cair banget guys. Menurut saya kebanyakan teh, kurang susu China sama susu kentalnya ya. Bener-bener kurang banget. Kurang banget, bener-bener ini mah. Cair banget. Tuh, saya. Simak ya sobat grosir semuanya. Guys. Berarti dari brand yang kedua nih kurang banget nih. Kurang banget, jauh. Kalau gua pahit banget guys. Kalau gua sumpah, rasanya pahit banget. Nggak enak juga, gua nggak suka. Kurang manis sih. Ini, berarti kalau dari brand yang kedua nggak cocok lah kita ya. Kalau yang pertama mendingan tadi, tapi ini benar-benar kurang banget. Kalau yang lainnya suka sih kita nggak tahu ya, tapi kalau menurut kita kurang cocok ya. Cocok nggak benar. Oke, kita singkirkan brand yang terakhir Ichi Ocha Thai Tea. Brand yang ketiga. Habisin dulu ya guys. Biar rasanya nggak campur-campur. Ichi Ocha. Kayaknya kental sih guys. Kayaknya kental ya. Iya, beda warnanya. Kayak iya. Coklat-coklat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga. Beda lagi rasanya. Kalau ini gimana nih? Ini kayak ada itunya ya, asin-asin gitu dah. Asin-asinnya. Ada lebih rasa kasinnya ya. Kasinnya kayaknya ada asinnya? Garamnya sih sebenarnya ini mah. Ada garamnya, Kalau kayak gini biasanya dikasih garam. Banyak ininya. Apa itu tambahannya? Kalau kayak yang apa sih namanya sih? Yang Thai Milk Tea. Tadi tuh cuma susu cair sama teh doang. Ini banyak campurannya kalau kayak gini. Susu biasanya. Ibaratnya kalau yang Thai Milk Tea susu kental, susu cair sama teh. Kalau yang New Teh Tarik banyak banget tehnya. Banyak kebanyakan. Susunya yang kayaknya kurang banget maupun susu cair maupun susu kentalnya. Kalau yang ini banyak campurannya kayak garam juga ada apa ya namanya sih? Kalau yang Ichi Ocha Thai Tea, ini Ichi Ocha Thai Tea. Ada campur garamannya. Jadi kayak asin gitu dah. Pokoknya pokoknya ada campur-campur yang zat yang membuat asinnya ya. Banyak campurannya, tapi kira-kira enggak tahu ya campurannya apa aja ya. Jadi enggak alami lah guys ceritanya. Enggak alami. Banyak campurannya ini. Gitu guys. Oke, guys. Biasa kita mau ngurutin dari yang mana kita suka. Oke deh, gua enggak berhak ngurutin karena gua enggak bisa terlalu enggak bisa terlalu tahu menilai rasanya gimana, tapi mungkin Ricky tahu nih yang menurut Ricky enak yang mana aja. Menurut saya yang pertama urutin aja. Nih gelasnya disingkirkan dulu. Menurut saya yang Thai Milk Tea ya. Ya Thai Milk Tea yang ranking satunya menurut Ricky, yang kedua. Yang kedua sih yang inilah mendingan. Soalnya kayak ada rasa. Ada rasa ya. Nah, yang Ichi Ocha, yang yang ketiga itu nugurin pula. Soalnya ini cair banget loh, guys. Cair banget. Enggak ada kayak gimana sih, enggak ada rasa kayaknya. Ini pertama, ini kedua, yang ini ketiga. Oke, gitu guys. Sekian guys video kita kali ini. Jangan lupa guys di subscribe. Di like and di share channel YouTube channel Ibnu Jalil MTV, dan ingat jaga kondisi semuanya di tengah wabah corona COVID-19.
jaga kesehatan, kalau nggak penting-penting amat jangan keluar rumah, kecuali kalau kepepet ada urusan belanja, pekerjaan atau apapun itu. Tapi kalau nggak penting, jangan, benar-benar jangan keluar rumah. Oke guys, jaga kesehatan semuanya. Sekian di video kita kali ini dengan gue Ibnuzul Ilmi dan gue Ricky. Oh ya, di next konten selanjutnya gue akan membuat teh tarik bersama Ricky. Teh tarik ala rumahan yang simple. Oke, okay? Nantikan ya guys ya. See you and bye. Goodbye. Assalamualaikum.